Iki dikira sepeda. Gak bayar iki. Iki wong iki. Iki. Ayo le saiki mbakku tepak tuntut sampean. Nah. Sampean memberitakan tanpa adanya kejelasan. Tak tuntut sampean. Silakan. Modus plat nomor sama, kawanan debt collector hentikan paksa dan sasar pemotor di jalan. Tengah ramai video yang menarasikan saat seorang pemotor pria tiba-tiba dicegat oleh sejumlah debt collector di jalan. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media, salah satunya akun Instagram @memomedsos pada Senin, 30 September 2024. Terjadi keributan pemotor NMAX dihentikan paksa oleh debt collector mau mengambil paksa motor dengan modus plat nopolnya sama, tapi pemotor bersikuku surat kendaraan lengkap, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, nampak pemilik motor merekam detik-detik saat ia tiba-tiba saja diberhentikan sejumlah orang diduga kawanan oknum debt collector di jalan. Perekam video menyebut jika ia dituduh para oknum debt collector tersebut tidak membayar sepeda motornya karena plat nomor sama. Mengetahui ia direkam, salah seorang debt collector menyebut akan menuntut perekam video yang memberitakan hal yang tidak sesuai fakta. Mendengar tantangan dari debt collector, perekam video pun mengiyakan dan menyebut jika pihak debt collector duluan yang mencegatnya. Ini sepeda motornya lengkap sama BPKB-nya, teriak pria pemilik motor. Karena situasi semakin tak kondusif, debt collector yang disinyalir berjumlah 4 orang itu pun memilih pergi dari lokasi. Usai ditelusuri, unggahan pertama kali dibagikan oleh akun TikTok @kangenanda6 pada Jumat, 27 September 2024. Belum diketahui waktu kejadian, namun disebutkan lokasi ini terjadi di Jember, Jawa Timur. Video yang berdurasi 47 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Iki dikira sepeda. Gak bayar iki. Iki wong iki. Iki. Ayo le saiki mbakku tepak tuntut sampean. Nah. Sama memberitakan tanpa adanya kejelasan. Tak tuntut sampean. Silakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.